paling santai. Sama, kita berdua santai. Paling santai, Mbak. Kita ibu udah paling rusuh gitu. Iya. Ya wajar kan ibu-ibu nyiapin apa kalau saya ngikutin istri aja. Pasti nanya dulu sih sama ayah. Ayah ada rezeki enggak? Kalau ada ya kita kemana. Kalau enggak ada ya di Jakarta aja. Ya, sekarang di rumah. Sekarang di Jakarta aja. Karena kepinginnya sih umroh, cuman memang belum kesempatan karena ada satu hal. Jadi di Jakarta aja. Mungkin nanti pas jam maghrib mungkin kita mau sholat bareng sih, mau berjamaah. Ah, kita di Jakarta aja. Kalau tahun lalu kita di Bali ya. Oh iya. Cheese sama Pasha keluarga, mau main keluarga sama aku sekeluarga. Yeah. Tahun ini kayaknya di Jakarta aja. Jakarta. Aku lagu aku. Aku sangat bersyukur ya. Karena akhirnya aku menjadi penyanyi setelah lama sekali mau menjadi penyanyi. Dari umur 8 bulan udah ngerayu. Iya, jadi kayak bersyukur sih. Ya kalau saya alhamdulillah keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Siapa kayak Raffi kan dia enggak suka entertain ya. Jadi dia sukanya di belakang meja lah gitu, ya udah dia sukanya itu, jangan nggak bisa dipaksa. Nah aku ini dari kecil memang dia suka sama kamera. Dia emang tampil gitu, senang dengan entertain, senang acting, senang nyanyi, jadi ya udah yang penting yang dia suka. CD-CD semua, lihat deh ini masih ada kaset, coba Nisa, saya nggak tahu nih album apaan, yang pasti ini penting kayaknya nih. Jadi dulu tuh kalau apa zaman ABG saya tuh kalau ngobrol tuh kan repot ya kalau pakai surat, jadi saya rekam gitu, saya rekam terus ngomong nanti dikirim ke cowok. Iya lewat kaset nih, jadi nih bukti nih. Masalahnya kan soalnya udah nggak ada lagi ya ginian ya nih tuh. Enggak. Sama sekali gak, so jadi berjuang sendiri sampai orang tua mertua enggak. Semua nggak ada yang tahu kalau kita taunya kita happy aja. Iya. Sama sekali nggak tahu. Jadi kalau misalnya mama mau ke rumah tuh kita ada satu, dulu kan kita di Jati Bening ya tinggalnya, ada satu warung yang memang udah langganan lah gitu. Jadi ini semama mau ke rumah ya, wah kita penuhin dulu tuh kulkas. Seakan-akan memang anak-anaknya nih aman-aman aja gitu, yeah. Punya duit, punya uang. Itu ke warung ngutang atau enggak? Ya, member face. Member face, yaudah ambil mbak, gak apa-apa gitu. Untuk tahun berikutnya, insya Allah kita sekeluarga bisa jauh lebih baik lagi. Apa yang dikabulkan, apa yang dicita-citakan dikabulkan sama Allah, itu sih ini ya, gak yang bingung. Pokoknya tercapai atau tidak tercapai kita bersyukur. Keren. Iya, benar-benar. Benar dong? Benar, oke juga. Oke. Intinya itu kita harus bersyukur, mau tercapai atau tidak tercapai, pasti itu yang terbaik dari Allah.